Tapi ini ketopraknya lucu nih, soalnya dia pakai ini. Ini bapaknya. Makasih, Pak. Makasih. Ini. Tunggu, ibu sampai sejam, Bu. Buset, udah sejam. Alhamdulillah dagang mah ada hampir 30 tahun, Mas. Hampir 30 tahun? Iya. Oh, sekarang mendagang zamannya udah canggih, enggak kayak zaman dulu kacangnya. Ini makan bebek bujangan ya. Enak lagi. Mau nawarin yang lain. Gila ini porsinya sih, buset dah. Gede banget, cuy. Makan, cuy. Yo, mamen, balik lagi sama gua, Max Carlos di Makan Keliling Indonesia. Hui. Diam dulu ya. Ya, Om. Gua ada di depan kantor kelurahan Nerektok, daerah Cipondoh, Kota Tangerang, buat makan ketoprak. Ujung-ujungnya makan ketoprak. Tapi ini ketopraknya lucu nih, soalnya dia pakai ini, pakai motor bak gitu. Dan rame banget, cuy. Ini ya gua perhatiin dari tadi rame banget, cuy. Buset dah. Namanya tuh ketoprak jangkung. Jadi kalau kalian cari di Google Map itu udah sesuai sama titiknya. Pokoknya persis di samping kelurahan Nerektok. Ayo. Halo Bu, udah lama nih pelanggan. Oh, pelanggan. Bercanda Bu, bercanda. Nih bapaknya. Makasih, Pak. Makasih. Oh, ini. Iya. Tunggu, ibu ngantri sejam, Bu. Iya. Buset, udah sejam. Rela banget, tapi tetap tiap malam tetap nunggu. Iya. Tiap hari tetap antrinya sejam-sejam. Iya, banyak beli ya. Wah, luar biasa. Oke, makasih Bu ya. Sehat terus, hati-hati. Malam, Pak. Boleh kenalan tuh, Pak? Boleh. Saya next tukang makan, Pak. Kalau Bapak, dengan jawaban, Pak. Saya Bapak Nisin. Hah, Bapak apa? Nisin, toprak jangkung. Nisin. Waper Nisin. Waper Nisin. Oh, Nisin, Nisin. Kenapa ada? Waper isinya rangginang. Kosong. Suka kejebak tuh kayak gitu ya, Pak, yang kenapre. Masih mending rengginang, Pak, ini begitu dibuka benang jahit. Iya, kalau ibu-ibu dulu. Sekarang mau juga ada tukang permak. Oh, udah ngusulin benang gitu. Pak, aduh, ini udah berapa lama Pak jualan, Pak? Alhamdulillah, dagang mah ada hampir 30 tahun, Mas. Hampir 30 tahun? Iya. Yang sekarang sampai 30 tahun yang lalu, ada beda nggak berubah? Alhamdulillah, saya rasa biasa aja. Sama aja? Sama aja. Cuma belanjanya aja yang mahal, Mas. Apa yang? Belanjanya yang mahal, jualnya biasa. Bahannya? Iya, bahannya. Ini saya lihat gerobaknya bukan gerobak ini, Mas. Iya, dulu mah gerobak. Ini saya potong. Oh, dulu ini gerobak dipotong, ditaruh di atas motor? Iya. Kenapa mesti ditaruh di atas motor? Bebannya berat, ya udah gerobak ini aja ditaikin. Jadi ini nggak pernah ditaruh di sini ya? Bawa pulang? Bawa pulang, saya. Sayangan ini saya mah mobil. Iya. Mobil mah kan... Jangan pakai sambel dua. Bayarin utang mulu. Kalau ini mah kan kita buat nyari duit, ya ini dibuat. Mobil buat bayar utang, kalau ini buat nyari duit ya, Pak? Iya. Betul. Bukanya jam berapa emang, Pak? Alhamdulillah buka kadang-kadang ya setengah enam dah pastinya. Setengah enam? Tutupnya? Buka, ya. Setengah dua. Setengah dua? Loh, ini kok udah nih. Oh, sekarang mendarang zamannya udah canggih, enggak kayak zaman dulu kacangnya. Kagak diulek lagi. Kagak diulek dulu. Iya, di rumah. Sekarang udah ketinggalan kalau begitu mah udah canggih. Kacangnya itu udah diulek berarti zamannya udah canggih. Nah, Pak, saya mau nanya, ini dari awal jualan ramenya begini, Pak? Atau awalnya enggak dulu? Ya kagak lah dulu mah. Awal-awal mah enggak ya, Pak ya? Dulu mah kan orang juga sedikit dari lagi baru mulai. Mas, boleh enggak ngalangin enggak, Mas? Sekarang kan orang udah banyak. Sorry, Mas. Saya boleh tahu enggak ini bedanya sama ketoprak yang lain apa? Enggak tahu. Saya ada bumbu-bumbu yang beda enggak gitu? Sama-sama aja. Ya bumbunya kacang sama bumbu kacang. Mun kacang aja sama gula gitu maksudnya. Kacang sama gula aja. Kalau saya mau request tambah telur dadar nggak bisa ya? Saya nggak pakai dadar. Biasa ada yang sambil digoreng gitu. Kalian lain ada, kalau saya mau nggak pakai. Ini nggak ada ya? Okay. Soalnya nggak pelayanan ini aja, karena orang tiga kali mulut. Iya udah repot ya. Kebagian, iya. Dan nunggu sejam gila, orang makan toprak aja nunggu sejam, buset. Iya, iya.
Din juga makan apa? Din makan bebek bujangan ya. Enak lagi ya. Mau nawarin yang lain. Ini makan bebek bujangan ya. Oke deh. Nih kita makan aja kali ya. Pak, saya boleh pesen dong, Pak? Sudah ada nih. Kamu mau campur? Udah ready ya. Sampai ketemu di meja makan ya. Gila ini porsinya sih, buset dah. Gede banget coy, buset. Gimana makannya, bumbunya banyak banget lagi. Gue udah habis tadi juga. Lu gak habis? Tuh mereka pada makan duluan, buset. Gue sampai nungguin, gila. Mereka nungguin mereka makan. Aduk, biar rata. Biar gak ngumpul, biasa kalau gak diaduk tuh togenya ngumpul, bihunnya ngumpul. Ya, kata gue mah, lu pada mau ngapain si kamling? Pasti kurangnya. Nih kerupuknya udah dibukain. Langsung aja dah, gua gila lapar banget. Hah? Doa. Apaan tuh? Doa. Apaan sih? Doa. Oh, doa ya. Sampai lupa doa. Ih, saking lapar gila. Jangan lupa sebelum makan doa dulu. Makan cuy. Lu liat kan tadi cabenya kan langsung dikumpulin gitu. Cabenya tuh pedes banget. Cabenya bukan cabai rawit yang diulek, tapi udah di blender cabenya. Mantep. Ini tuh cabenya tuh kayak cabai ini, tau nggak? Kayak cabai cair yang di bakso gitu. Kayaknya tuh kayaknya lebih enak tuh kalau misalnya kayak cabenya tuh cabai rawit yang baru diulek itu tuh kayaknya lebih nikmat deh. Pedes banget nih. Tupatnya dia ngambil sama orang. Tupat ya kayak biasa lah ya, plain ya. Tapi wangi. Ini yang salah satu yang keluar banget aromanya tuh bawang putih. Tadi udah sendiri dengan bawang putih. Nah, keluar nih aromanya. Gue penasaran sama harganya seporsi berapa. Karena ini porsinya banyak banget. Kalau ini banyak dan murah, mungkin itu yang bikin tempat ini rame banget ya. Rasanya sih enak. Walaupun nggak sampai badabes banget, tapi enak nih. Bumbu kacangnya banyak ya? Bumbu kacangnya banyak. Ini bumbu kacang juga encer gitu, bukan yang kayak masih ada teksturnya kacang-kacangnya gitu, enggak? Halus ini. Ini tempat ya, bahan-bahannya itu udah banyak yang udah di blender, udah disiapin, masih rame ya, bukan main. Apalagi kalau dia baru mulai sendiri, sampai tangannya encok, masih belum kelar deh. Itu kayaknya ya. Ini kalau dia misalnya ngulek sendiri, itu begitu dia buka, tutupnya mungkin ya besok paginya. udah keburu buka lagi dia nanti. Lama-lama pedesnya. Pedasan gue. Itu tadi pedes apa sih tepuk? Pedes. Pedes ya? Kalau sedang nggak begitu berasa ya? Iya, sedang nggak terlalu. Ini nggak terlalu ya? Ini pedes berasa juga. Posisinya banyak banget nih dia. Ini gue udah kenyang loh. Orang kesini tuh kebanyakan bungkus pulang, nggak ada yang makan di sini langsung, ini jarang. Gua doang ya. Kebanyakan langsung bungkus pulang. Sampai rumah gue yakin pasti bagi berdua bertiga. Iya benar juga deh. Set dah. Udah kayak mandi malam-malam. Habis juga tuh. Hah? Habis juga tuh. Mau nggak mau, sayang makanan cuy. Wah gila, begah banget bang. Udah, habis, kelas.
gila men, sumpah kenyang banget gua. Gua terlalu memaksakan kayaknya dari tadi. Kenyang banget. Saking kenyangnya gue pengen minumnya udah gak bisa tau. Minumnya seteguk doang gila. Apa yang turun ke dalam. Udah lah, karena saatnya kita bayar. Pak, saya udah kelar makan nih. Mau nanya ini seporsi berapa pak? 14.000. 14.000? Gak rugi pak? Jadi kita jangan sampai rugi lah, kalau bisa mah ada lebihnya. Iya, walaupun sedikit gitu ya. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi buncit. Ya. Oke deh, kita berapa total tadi? Terima kasih nih ya pak. Sama-sama. Mudah-mudahan video saya bisa mendatangkan rezeki ya pak ke sini pak. Iya. Jadi banyak yang nonton jadi tahu, oh ketoprak ya. Si jangkung nih. Itu apa sih pak jangkung lu? Kalau dulu waktu saya dagang di hiburan kan ya ketoprak kan banyak ya. Dulu kan nggak ada mereknya saya. Gak ada mereknya. Iya. Jadi orang nanyain itu sih ketoprak yang jangkung bilang gitu. Jangkung tuh maksudnya si bapaknya? Agak tinggi ya kali mungkin. Oh gitu. Pak makasih banyak ya pak ya. Iya. Mudah-mudahan ini bisa nambah lagi lah. Ini kan udah rame. Iya. Karena video ini bisa jadi nambah banyak lagi, lebih rame lagi. Rezekinya nambah gitu. Amin. Saya jalan dulu ya pak, sehat-sehat terus pak. Makasih nih, udah boleh diliput tempatnya jadi ngerepotin. Enggak ngerepotin sih, memang tempatnya begini. Bagaimana ngerepotinnya? Ya enggak, ini ya udah biasa ya pak ya? Iya udah biasa. Ya udah, saya jalan dulu pak. Ya. Sukses terus ya pak. Makasih ya. Ya. Oke Mamen, thank you udah nonton episode kali ini. Sampai ketemu lagi di episode yang lain ya. Dah, jauh. Ini dari mana nih bos? Saya dari Jakarta. Iya. Karena dulu kan gak pernah sekali. Mau siapa? Siapa dulu deh, siapa deh? Makan jalan apa-apa? Makan jalan, kan makan jalan sih. Maruf aman kan? Iya, maruf banget makan jalan. Ada yang mau ke dulu makan jalan. Ini macet dong kalau sampai makan jalan. Ini berarti pakai apa? Pakai VR biar ini apa ya? Kalau ada Satpol PP gampang kabur ya. Enggak lah, saya mau bayar sih di sini. Oh, 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 oh.